Mbak, kalau di Patiti ini konsepnya gimana sih? Konsepnya yang kita usung tentu yang pertama adalah kita wisata alam ya, karena kita alam yang di sini, alam di sini itu bagus banget, jadi kita terpikirkan untuk membuat wisata alam dengan adanya spot-spot foto. Jadi konsepnya foto di tengah bunteh gitu iya, ya? Iya, betul. Weekday gitu mungkin sekitar 100 sampai 150, kalau weekend bisa sampai 400 sampai 500 ribu. Jadi kalau di sini istilahnya sewa lahan ya atau gimana? Kita kerjasama. Jadi kita manfaatkan sebagian lahannya untuk jalan dan spot foto. Terus nanti kita ada sharing sama pemilik lahan. Di sini spot-spotnya apa aja misalkan untuk yang spot foto itu apa aja misalkan? Itemnya apa aja? Ada apa namanya? Kayak seperti ini untuk kita tonjolkan namanya Patiti. Terus ada yang kayak kursi ada bandulanya, terus banyak yang spot-spot kayak kursi goyang, terus ada beanbag, ada jaring dan lain-lain. Ini operasi bukanya jam berapa jam berapa? Kita operasional mulai jam 9 sampai jam 5. Ada tiket masuknya? Ada tiket masuknya 15.000. Hiburan atau cari barang seger pasti kesini dong. Karena tempat sini pasti buat kalian cocok lah, buat spot foto, buat lain-lain, mau buat refreshing, terus apa ya, untuk buat enjoy sama teman-teman bolehlah, sama keluarga atau sanak keluarga ya, itu enak. Tahu, tempatnya adem, enak, kasri. Tahu tempat ini dari mana mas? Sosial media pastinya dong. Oh, iya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.